Kita tidak boleh pindah-pindah fokus itu terlalu cepat. Jadi harus pelan-pelan seperti ini. Mengapa? Karena kita mengikuti alur alur yang ada di layar sini, bukan alur pandangan kita. Kalau pandangan kita kan luas. Jadi seperti ini, jadi lebih simple, lebih tenang. Jadi ngambilnya itu pelan gini aja. Terus kalau sesekali bisa di zoom ke fokusnya. Tapi syaratnya itu harus tenang dan tidak boleh buru-buru. Kita kalau seandainya ngambil dengan buru-buru, nanti orang akan melihat dengan pusing. Semisal contohnya saya ambil dengan ini. Nah, kadang-kadang kalau kita pandangan kayak gini, sanu kan gampang, cepet banget itu. Nanti rasanya beda. Saya seperti ambil ini, fokus kegiatan misalnya menulis gitu misalnya seperti ini, atau kegiatan sedang misalnya memegang HP misalnya gini. Nah, itu namanya activity. Terus untuk yang wide shot yang panjang, ambilan panjang, jadi saya mengambil dari posisi lebar. Ya, punya BMT Nurul Islam. Dan teman-teman lagi pada belajar. Oh, private di public. Nah, public. Kalau private nanti ya enggak ada yang nonton. Berarti ini yang public ini tetap biarin aja ya. Nah, publish tetap publish. Lokasi. Enggak usah itu enggak usah. Yang bawahnya tambahkan ke playlist. Oh, jadi ini kalau seandainya video kita random, berarti kan kayak punya saya tuh channelnya kan random. Semua video ada. Jadi saya masukkan ke playlist. Jadi misalnya playlist khusus tentang Kota Batam, saya tulis di situ. Saya kasih playlist tentang Kota Batam. Jadi kalau dari BMT ini misalnya Nurul Islam kan kegiatannya kan luas, misalnya sosial, jadi masuk ke situ semua. Terus bagian apa lainnya masuk ke situ. Jadi kita bikin playlist video kita itu masuk ke playlist masing-masing aja. Apa di playlist? Playlistnya tergantung, kita pengen membuat playlist apa aja. Misalnya apa ini tulis? Kalau sudah ini, kalau sudah itu upload paling atas, pojok kanan atas. Langsung upload. Sebentar saya mau tanya, kalau kita terus mau nanti muncul-muncul yang kayak gini gimana nih? Yang apa? Muncul judulnya itu judul. Jadi seperti itu. Gitu. Oh, nanti itu settingnya di YT Studio tadi. Oh, ini nggak bisa kita buat? Belum, nanti kan kita upload dulu. Okay. Baru di YT Studio nanti akan kita tunjukkan. Oke, ini sudah upload. Hah? Wah, waktunya nggak cukup dari 2 menit. Itu yang info pribadi. Hah? Yang ada Sandi itu nggak usah diotak-atik ya? Nggak usah, nggak usah. Saya kan belum mulai. Jadi, aku nggak bisa. Baru mulai. Apa nih, Mbak? Enggak. Download YT Studio, orangku kecil, aku Oh, miss. Oh, enggak apa-apa.